just wish he knew. Jumpa lagi sahabat Kardua, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua. Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tune. Wuling 4x4 EV mirip Jimny akan dirilis pada 2023. Karakter Wuling 4x4 EV muncul dalam video di China. Perilisannya memang sangat singkat, bertepatan dengan acara peluncuran Baojun Kiwi EV beberapa waktu lalu. Namun, mobil listrik mirip Suzuki Jimny dengan aura SUV yang kental ini sangat memanjakan mata. Bagi yang belum tahu, Baojun adalah saudara Wuling, keduanya milik Saic Game Wuling, SGMW. Maka wajar jika SUV serba baru ini kami sebut Wuling 4x4 EV. I just wish he knew. Khusus di Indonesia, SGMW hadir dengan merek Wuling, bukan Baojun, meski memang banyak media asing menyebutnya Baoju 4x4 EV. Sejauh ini, Baojun sendiri belum menamai mobil barunya tersebut, kemungkinan versi konsepnya akan muncul di Guangzhou Auto Show pada akhir November mendatang. Versi massal akan dirilis ke pasar China pada kuartal pertama 2023, seperti dikutip dari situs Car News China. Jika benar akan diungkap tahun ini, seharusnya Suzuki malu, pasalnya, merek mobil China itu bisa jadi yang pertama memperkenalkan Jimny versi elektrik. Sementara itu, Suzuki masih berkutat dengan bensin Jimny yang belum final untuk konsumen di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Just wish he knew. Ingin tahu lebih banyak tentang Baojun SUV atau Wuling 4x4 EV? Berikut kemungkinan spesifikasinya. Sejauh ini belum banyak informasi mengenai Wuling 4x4 EV. Namun spesifikasi teknis mobil listrik tersebut sudah bisa ditebak dari video yang dibagikan Baojun. Terlihat bagus di sana, ini adalah mobil listrik mini dengan dimensi yang mirip dengan Baojun Kiwi EV dan Wuling Air EV, tentunya basisnya juga kemungkinan besar sama, yakni Global Small Electric Vehicle, GSEV. Jadi bagian luarnya kurang lebih hanya sepanjang 3 meter dengan 2 pintu, kemudian desainnya dimiripkan seperti Suzuki Jimny. Untuk menunjang sebuah mobil SUV, memiliki rel atap di atap untuk menopangnya dan menggunakan roda besar, ground clearance SUV elektrik ini juga tinggi. Just wish he knew.
Sistem pencahayaan kemudian menggunakan full LED. Lampu depannya unik dengan gaya garis-garis yang membentuk persegi panjang. Ditambah dengan lampu belakangnya berbentuk oval membuatnya mobil ini menjadi mobil yang siap ber-offroad ria. Soal interior, memang belum ada bocoran yang pasti. Walau demikian, mengingat bodinya mungil dan cuma pakai 2 pintu, maka di dalam kabinnya seperti Wuling Air EV bakal muat 4 orang, tidak lebih. Bagaimana dengan performa off-road dari Wuling 4x4 EV? Prediksi media Cina, SUV mini bertenaga baterai ini bakal memiliki dua motor penggerak di depan dan di belakang. Alhasil kemampuannya akan istimewa untuk melaju di berbagai medan jalan. Karena itu, ia memiliki kemampuan khusus untuk berkendara di lanskap tematik yang berbeda. Itulah tadi bahasan soal Baojun 4x4 EV atau Wuling 4x4 EV. Kalau meluncur di Indonesia, tertarik untuk punya. Untuk informasi terbaru dan terlengkap soal otomotif simak terus di Car2 Channel.